yang ngatung semuanya udah tergantung seperti ini. Entah siapa yang salah, entah apa yang salah. Kondisi ikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian hari ini mau mantau ikan. Ikan yang sedang tidak beres. Ikan yang sedang mabok. Ikan semuanya ngatung. Semuanya udah tergantung seperti ini. Entah siapa yang salah, entah apa yang salah. Kondisi ikannya seperti ini, guys. Tapi masih gantung. Nah, upacara, guys. Ini tulun lendir. Kita coba pakai minyak makan tadi sudah dimasukkan ke dalam ini. Dua tutup minyak makan, kurang lebih 3 sendok lah. Ini mudah-mudahan bisa diselamatkan. Ini, guys, ikannya seperti ini. Jangan pernah menganggap sepele dengan budidaya lele. Semua ada cobaannya. Semua ada rintangannya. Setiap kegagalan jadikanlah suatu pelajaran. Nah, guys, nih, kalau digerakin dia turun, tapi kalau dibiarin dia malah upacara. Tuh guys, tuh berdiri semua. Coba kocor air biar oksigennya cukup. Nih, guys, nih ikannya. Tuh, yang tahu penyebabnya komen kenapa ini, dan yang tahu obatnya, solusinya untuk kedepannya nih, gimana caranya nih. Kalau luka tidak, ikan ini tidak luka, sama sekali tidak berluka, tidak ada lukanya. Kalau menurut saya ini turun lendir. Menurut senior saya tidak tahu. Ya, bosku yang tahu penyebabnya apa ini. Cuman faktor cuaca emang hari ini lagi panas full. Ya, suhu mampir. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini Dian mau nunjukin ikan yang sedang tidak
sehat. Entah siapa yang salah, entah apa penyebabnya, ini ikan semua begini. Ini semua upacara gantung. Para suhu, para senior yang tahu penyebabnya, kami minta solusinya. Ini menurut pengalaman saya sih turun lendir, karena nggak ada yang luka, nggak ada yang cacat. Ini semua ngatung seperti ini. Ini saya udah coba pakai minyak makan 2-3 sendok tadi untuk satu kolam ini. Tapi nggak tahu mau sehat lagi atau enggaknya. Yang tahu boleh komen dan boleh sarannya, kita sharing. Nah, ini ikannya seperti ini. Jadi kalau di lagi hidup. Oh. Kalau yang mati, yang mati-mati itu emang mati udah lama karena udah busuk. Yang baru-baru ini kenapa? Nah, guys. Apa harus buang air? Atau gimana? Butuh solusi, butuh informasi. Oke, guys. Semoga ada yang tahu penyebabnya apa. Komennya untuk suhu-suhu, untuk senior-seniornya.